Oke, HSR balik lagi sama gue, Setos Magang, di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Di samping gue sekarang udah ada mobil ganteng juga nih. Ini ada, gue bingung nih kalau BMW tuh, gue kan gak kayak Mas Aldi ya, jadi tipe-tipenya gue kurang paham. Cuman ini tuh BMW F30 kalau gak salah ya, tahun 2015. Dan ini lagi mau fitting-fitting velg ya si omnya. Ini yang di fitting sekarang yang udah ganteng banget, ini ada HSR Hannover. Dia ini spesifikasinya ring 20, lebarnya itu belang 8,5 dan 9,5 di bagian belakang. Untuk offsetnya 35 dan 38 ya. 35, 38 dan ini untuk bannya dia pakai Yokohama Advan di 245, 40, ring 20. Wow. Balik lagi ya, kalau misalnya mobil-mobil yang memang sedan terus modelnya VIP, memang di ring-ring besar lebih bagus ya, apalagi ini fitmentnya keren banget nih, cuman 2,5 jari lah kalau jari gua nih ya, kurang lebih. Dan untuk belakang juga memang tipis banget, sama nih 2 jari pas, tapi tampilannya gokil, keren banget. Dia fitmentnya di fender tuh bagus banget. Ini kalau misalnya dia dipakein ring 18 ya. Ini ada ring bawaannya nih. Dia ring bawaannya itu ring 19. Dan ini si omnya mau naik ke ring 20. Ya bawaannya ini dia pakai profil ban 245/40 juga. Tapi dinaikin ke ring 20 dengan profil ban yang sama 245/40, ternyata tampilannya lebih keren. Fitmentnya lebih cocok, itu lebih pas kelihatannya. Kalau menurut kalian gimana nih? Keren banget kan? Nah ini yang gue maksud, kalau model palang yang penuh sampai ujung itu kelihatannya jadi lebih besar nih kayak ini ya. Ini kan model palangnya sampai ujung nih, velgnya jadi kelihatan lebih besar. Meskipun ini ring 20 jadi kelihatan kayak penuh banget gitu, padat banget. Ganteng. Tapi kayaknya bakal ada satu lagi velg yang mau dicobain sama omnya, kita lihat seperti apa velgnya. Ini ya. Oke, ini di ring selanjutnya yang udah dipasangin. Dia FG Tual, tapi ini turun ya. Jadi ini di ring 19-nya. Karena tadi setelah dipertimbangin, si omnya bilang kayaknya mending tetap di ring 19 aja. Karena di dalam mobilnya ini dia bertiga atau berempat sama keluarganya. Jadi dia pengen ada yang, ada space-nya lebih gitu. Kalau tadi kan cuma 2 jari doang. Nah, kalau ini kan depannya ada 3 jari. Yang belakangnya ini tadi 2,5 jari. Ya. Masih ada jaraknya dikit, tipis banget. Tapi sebenarnya kalau menurut gue ya, mobil ini dipakein di ring 19 ataupun 20 sebenarnya masih oke ya. Karena memang kan ringnya udah termasuk besar di 19 juga. Jadi tampilan fitmentnya juga kayak ya VIP juga gitu. Dan ini kalau pakai yang FG Tual ini, kalau tadi kan kelihatannya elegan tuh kalau pakai Hannover. Kalau pakai FG Tual ini kelihatannya kayak lebih sporty gitu. Karena mungkin spok-spoknya juga modelnya seperti ini ya kan. Untuk di bagian belakang dia fitmentnya kayaknya agak keluar tuh. Kalau yang ini kan dia tata body, panas mesinnya dinyalain. Nah ini yang belakang agak keluar sedikit, tapi sedikit banget tuh. Kalau untuk mobil-mobil sedan kayak gini yang belakang keluar dikit masih oke lah, masih enak dilihatnya ya. Dan ternyata yang fix yang dipasang itu untuk si mobil F30 ini adalah yang FG Tual. Jadi tadi Hannovernya nggak jadi, dia pengennya yang fix ini yang FG Tual ini. Tapi kalau menurut gue ya,
mau yang Hanover ataupun yang FG Tual, tampilannya sama-sama elegan, sama-sama VIP. Cuman kalau yang FG Tual ini dia lebih sporty, dan kalau menurut gua cocok banget. BMW itu kan identiknya mobil yang enak untuk diajak ngebut, untuk speed itu enak banget, makanya dipakein FG Tual biar kelihatannya tampilannya juga lebih sporty, ya kan? Ya, dan kebetulan ini kan FG Tual ini dia full foam kan modelnya. Jadi buat kalian yang mungkin lebih suka ngebut atau kalau misalnya ada lobang lagi ngebut itu main hajar aja, ya ini lebih safe lah karena dia lebih kuat dibanding yang telecasting. Oke sih, kalau menurut kalian gimana? Dan kita masih akan ada giveaway 2 set velg buat kalian semuanya. Jadi jangan lupa di komen, like, juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel. Dan isi komennya itu sesuai dengan isi videonya. Dan syaratnya juga gampang, kalian tinggal follow aja Instagram-nya TKB Group Indonesia, Instagram-nya HSR Wheel, terus Instagram-nya Aldi Rais. Dan ya jangan lupa ya Instagram gue juga tolong di follow gitu ya kan. Dan tadi caranya tinggal isi komen di videonya ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa, ingat-ingat, HSR.